Salam prestasi. Adik-adik, kami siap melaksanakan tugas posko apabila dibutuhkan. Jadi kami kali ini sudah melaksanakan apel pelepasan cuti lebaran di Politeknik Transportasi Darat Indonesia pada tanggal 28 Maret 2024. Untuk adik pada hari ini langsung balik atau besok? Baik, untuk saya kepulangan direncanakan ke daerah saya itu besok pada pagi hari ini. Dan sekarang itu pulang ke Politeknik. Jadi untuk adik yang awal besok ke bumi langsung balik pada besok hari. Mau balik ke mana? Balik Karangasem. Oh, Karangasem nih. Iya, jadi. Ini kemana ini balik nih? NTT, Bos. NTT-nya kemana? Kupang. Kali ini kita akan melakukan perjalanan untuk menuju ke Bandara Soekarno-Hatta dimulai dari stasiun Cibitung dengan menggunakan KRL tentunya, yang mana transportasi umum ini sangat bermanfaat sekali untuk mendukung pelayanan transportasi yang ada di Indonesia, terutama untuk memecah yang namanya kemacetan. Saya akan memulai perjalanan untuk menuju ke stasiun Manggarai. Nanti selanjutnya baru di stasiun Manggarai kita akan menggunakan kereta api bandara yang sudah saya pesan secara online. Yuk kita lihat bagaimana keseruan kita pada siang hari. Berikut gambaran dari stasiun Cibitung menuju ke stasiun Manggarai. Nah, akhirnya kita sudah berada di dalam kereta KRL yang akan menuju ke stasiun Manggarai. Teman-teman, kita berangkat dari stasiun Cibitung ini dari pukul 12.50 dan untuk melihat bagaimana berapa waktu yang dihabiskan untuk menuju ke stasiun Manggarai, yuk kita lihat. Teman-teman, ini jadi adalah kondisi dari dalam kereta pada pukul 13.53 menuju ke stasiun Manggarai. Teman-teman, sebenarnya kereta ini akan berhenti di stasiun Jatinegara pada pukul 13.48. Teman-teman, jadi kita sudah sampai di stasiun Manggarai pada pukul 13.35. Ini adalah kondisi dari stasiun Manggarai pada saat saya turun hari ini. Yuk kita akan menuju ke kereta bandara yang ada di atas sana. Teman-teman, untuk kereta bandara masih lurus ke depan. Nah, kondisi perjalanan kita. Kondisi sekitar untuk menuju ke kereta api bandara tujuan Soekarno-Hatta. Ke kiri ini teman-teman. Nah, dari kereta api bandara ini kita lurus lagi ke arah sini. Ini adalah kondisi dari tempat menunggu dari pengguna kereta api bandara.
Nah, jadi di sini adalah tempat untuk membeli tiketnya secara offline langsung di tempat. Kemudian di sini adalah tempat untuk masuk tadi sejak kita dari KRL. Sahabat transportasi, jadi kita sudah berada di dalam dari stasiun kereta api untuk tujuan ke Bandara Soekarno Hatta. Kita akan berangkat dari stasiun Manggarai menuju ke stasiun di Bandara Soekarno Hatta. Jadi ini adalah kondisi dari dalam kereta api bandara untuk tujuan ke Soekarno Hatta pada pukul 13.53 dengan keberangkatan jam 2 siang. Jadi kondisinya masih sepi, tapi tidak tahu untuk stasiun-stasiun berikutnya yang akan kita datangi nantinya. Jadi sini saya ingin bikin penetapan dulu mengenai waktu yang dihabiskan dari stasiun Cibitung tadi sampai ke stasiun Manggarai itu kurang lebih sekitar dari jam 12.50 sampai jam 13.35, berarti kurang lebih 45 menit waktu yang kita habiskan dari stasiun Cibitung dulu ke stasiun Manggarai. Dan dari stasiun Manggarai ini kita akan menuju ke tempat untuk stasiun di mana kereta api bandara itu berada, kurang lebih menghabiskan waktu perjalanan itu sekitar 8 menitan. Dan di sana pun kita masih menunggu, berarti otomatis waktu yang kita estimasikan masih baik dan bagus. Karena di sana saya masih sempat untuk melakukan charger. Dan untuk tas yang saya bawa dalam melakukan perjalanan ini ada dua, yaitu tas ini dan satunya adalah menggunakan tas. Jadi teman-teman, jadi ini ada sebuah tips dari Daniel ketika menaiki kereta api bandara, dan ini hanya berlaku untuk ketika kereta api bandara ini sepi dan nikmat, yaitu menggunakan kursi yang bisa dua belah bolak-balik. Ini tujuannya kenapa? Karena saat di stasiun Duri kita akan yang namanya merasakan keretanya itu berbalik arah, sehingga ketika berbalik arah kita langsung maju pindah ke depan kita ini. Jadi gampang kan teman-teman, ini adalah sebuah kepada seluruh penumpang. Saat ini Anda berada di komuter Musuta. Sahabat Premium, jadi kali ini kita akan menuju ke Bandara Soekarno Hatta pada pukul sekarang ini sudah pukul 14.51 dengan estimasi dari tiketnya tadi sampai jam 14.58. Apakah bisa tepat waktu sesuai dengan tiket yang telah terpesan? Yuk kita lihat untuk keberangkatan saya ini. Teman-teman, akhirnya Bandara Soekarno Hatta mulai kelihatan dari bundut-bundut pesawat yang ada di sana tadi. Saya belum tahu sih untuk penggunaan damri itu dari mana nanti terminal untuk berangkatnya. Saya juga penasaran ingin mencoba menggunakan damri nantinya untuk menuju ke kereta. Mohon perhatian, sesaat lagi kita akan sampai Bandara Internasional Soekarno Hatta. Mohon untuk tetap duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal ataupun tertukar. Kami mengucapkan terima kasih telah menggunakan komuter lain Basuta. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Untuk menuju ke terminal keberangkatan Terminal 1, Terminal 2, dan Terminal 3, silakan menggunakan Kalayan. Dear passengers, we will arrive at the final station, Soekarno-Hatta International Airport. Please remain seated until the train has come to a complete stop. Check your belongings and nothing left behind. Thank you for...
Jadi kita sekarang sudah sampai di stasiun kereta api bandara yang berada di Bandara Soekarno-Hatta. Di samping kita ini masih ada kereta api bandaranya untuk menunggu penumpang yang akan datang selanjutnya. Untuk abang dari mana? Dari Aceh. Tujuan berarti ke bandara mana? Ke bandara ini, Kuala Namu. Kalau abang yang ini dari mana? Sama dari Aceh. Tujuan ke? Kuala Namu. Nah, jadi teman-teman, ini adalah sahabat transportasi yang saya temukan di Bandara Soekarno-Hatta dengan tujuan ke Bandara Kuala Namu. Jadi ini adalah kondisi dari ruang tunggu untuk masuk ke kereta Kalajang. Jadi sudah datang keretanya untuk tujuan ke Terminal 2 dan ke Terminal 3. Terminal 2 dan Terminal 3 telah tiba di jalur A. Your attention please. The same train to Terminal 2 and Terminal 3. Kita masuk ke dalam menuju ke Terminal 3. Kenapa Terminal 3? Karena di sana adalah pesawat saya berangkatnya tadi nanti. Adalah kondisi dari saat di Terminal 2 untuk menuju ke Terminal 3. Akan segera ditutup. Mohon persiapkan diri, your belonging. Teman-teman, jadi sana adalah Terminal 2 dan sudah kita lewati. Sekarang kita akan menuju ke Terminal 3. Dan ini adalah kondisi dari yang ada di dalam kalayang untuk menuju ke Terminal 3 pada pukul 15.14 menit. Akhirnya kita sudah sampai juga di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Kita akan menuju ke keberangkatan yang ada di depan kita. Dan untuk berseberangan belakang sana adalah untuk keberangkatan ke internasional. Oke teman-teman, berhubung waktunya masih ada sekitar 2 jam setengah dan gate kita belum ada di informasinya, maka saya akan jalan-jalan terlebih dahulu untuk melihat-lihat tempat di sekitar sini.
Cuman jadi di sini kita bisa melihat ujung paling ujung dari kereta Kalayang yang sudah kita naiki tadi. Ini adalah ujung paling ujungnya dan sana juga ujung paling ujungnya untuk arah kedatangan dan arah keberangkatan dari kereta Kalayang yang sudah kita naiki tadi. Yang pemberhentian akhirnya itu di paling ujung di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta. Teman-teman, setelah kita menaiki kereta Kalayang, kita langsung lanjut lagi untuk melanjutkan check-in di dalam. Tapi saya sudah melakukan check-in secara online, jadi kita tinggal santai jalan-jalan menunggu waktu keberangkatan kita nanti. Ini adalah tempat untuk kita melakukan check-in terhadap tiket pesawat yang sudah kita beli. Teman-teman, jadi kita sudah melakukan pembagasian barang kita tadi. Ini dia. Oke, kita lanjut nanti ke gate 13 tempat kita menunggu keberangkatan pesawat. Kita tadi sudah melaksanakan proses pengecekan sebelum memasuki gate yang ada di bandara itu. Kita akan menuju ke gate 13. Kita akan turun. Ini sudah mulai terlihat nih pesawat-pesawatnya. Oke, rongga-rongga atap yang tidak asing di bandara Soekarno Hatta. Sahabat transportasi, ini kita sudah berada di Terminal 3 Pelita. Akhirnya kita sudah sampai juga di gate 13, teman-teman. Nah, ini dia tujuannya, untuk tujuan ke Banjarmasin. Oke, sahabat transportasi, akhirnya kita sudah sampai juga di gate 13 pada pukul 16.17. Tujuan 16.17, berarti kita berangkat tadi dari jam 12.30 sampai jam 16.17. Dari menggunakan dari stasiun KRL Cibitung, terus sampai di stasiun Manggarai, terus dilanjutkan lagi dengan kereta api bandara yang langsung ke Soekarno Hatta dengan harga saya dapat tadi harga Rp50.000. Kemudian untuk KRL-nya kalau nggak salah itu Rp4.000 ya sampai ke Manggarai. Jadi untuk proses transportasi kita cuma menghabiskan Rp54.000 teman-teman, dibandingkan dengan menggunakan yang namanya travel kan katanya hampir 300.000, itu pun dibagi 4 sekitar 70 ribuan teman-teman.
gimana makan? Menurut saya lebih worth it menggunakan transportasi umum ini karena harganya lebih murah dan kenyamanannya pun juga lebih nyaman tentunya. Langsung terhubung ke Bandara Soekarno-Hatta. Keren, mantap, dan luar biasa banget ya transportasi kita sekarang ini semakin terus berkembang saja. Teman, ternyata di sini tadi adalah Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya Sumadi. Mantap banget, gak terduga-duga ternyata saya langsung melihat Menteri Perhubungan kita tadi masuk ke dalam bus. Saya kira tadi di sana banyak orang, kenapa saya lihat-lihat kok kayak mukanya kayak sudah kenal gitu. Ternyata benar. Jadi sekarang kita sudah menunggu dan sekarang ini sudah jam 13.56. Nah, 13.56 dan kita menunggu pemanggilan untuk keberangkatan pesawat yang tujuan ke Banjarmasin. Teman-teman, untuk penumpang dari A5-36 ke Banjarmasin dipanggil juga pada pukul 17.58. Alhamdulillah, kita persiapan untuk berangkat masuk ke gate 17. Inilah Garuda versi jadulnya. Sekarangnya kita sudah
melaksanakan berbuka puasa di bandara pada pukul 18.05. Teman-teman dan sekarang lagi menunggu untuk masuk ke dalam pesawat. Adalah para penumpang untuk tujuan ke Banjarmasin yang ada di gate 13. Teman-teman, jadi kita akan menuju masuk ke dalam pesawatnya. Yuk kita lihat keseruan kita di akhir-akhir menuju ke Banjarmasin ini dari siang hari tadi. Akhirnya kita sudah sampai juga di dalam pesawatnya Garuda yang tidak penuh tadi dan akan selesai pukul menuju ke Banjarmasin. Ya, doanya semoga selamat dan lancar sampai tujuan. Pada pukul 20.28 waktu Indonesia Tengah. Jadi kita sudah sampai di Bandara Samsudin Nurbaya yang berada di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Yuk kita lanjut lagi ke tempat pengambilan bagasi yang sudah kita letakkan tadi di Bandara Samsudin Nurbaya. Bandara Soekarno-Hatta. Terima kasih, Kak. Teman-teman, langsung lanjut lagi kita ke tempat pengambilan bagasi yang ada di Bandara Samsudin Nur Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
adalah ciri khas dari Bandara Sultan Senior. Bisa dilihat dari apa ya, ornamen yang berada di atasnya. Akhirnya kita sudah melakukan pengambilan bagasi, siap untuk berangkat balik ke tempat kita masing-masing. Sekian dari Bayumio mengenai perjalanan kita pada hari ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Salah dan khilafnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih.